Mas Dino kenapa sih sangat perhatian dan sayang banget sama Rena? Sampai segitunya. Perasaan aku jadi gak enak. Halo, Pak. Bu, di sana gempa juga ya? Rena sama Andin gimana, Bu? Saya juga khawatir, Pak. Bu Andin dan Rena belum keluar dari kamar. Dan dua anak lainnya yang sekamar dengan mereka juga terjebak di dalam. Iya, ya. Saya segera ke sana, Bu, ya. Baik, Pak. Gimana? Pak Al mau ke sini. Tenang ya anak-anak ya. Ma, Rena, Andin sama beberapa anak panti lain masih kejebak di panti. Aku ke sana ya. Yaudah, kamu ke sana samperin ya. Mama di sini ya. Oke. Okay. Hey, jacket, bring your jacket. Iya, yeah, di mobil, Ma. Gerbang, hati-hati, Mas. Hati-hati, Pak Bos. Uya, gerbang, gerbang, cepetan. Yeah. Barusan terjadi gempa, Pak. Lumayan keras guncangannya. Tapi syukurnya nggak ada kerusakan yang parah. Iya. Saya juga tadi ngerasain di bandara. Gempa. Rena di panti asuhan gimana ya? Apa sebaiknya aku telepon aja ya, buat mastiin kalau Rena itu baik-baik aja. Gimana ini ya? Ma, ada telepon, Ma. Oh iya, itu sama. Pencet yang warna hijau. Iya. Halo, Om Baik. Rena, sayang. Kamu gimana? Gak apa-apa kan, sayang? Aku ketakutan, Om Baik. Aku gak bisa keluar dari kamar. Rena, Om langsung kesana sekarang ya. Rena sabar ya, tungguin ya. Oke, Om Baik. Yang sabar ya, sayang ya. Om datang secepatnya. Pak, tolong ke jalan selayar. Jalan selayar sekarang. Cepetan, Pak. Oke, siap, Pak. Baik. Mas Dino kenapa sih sangat perhatian dan sayang banget sama Rena? Sampai segitunya. Perasaan aku jadi gak enak. Gak apa-apa kok sayang. Yang penting gempanya udah selesai. Berdoa aja pasti kita bakal keluar kok dari sini, oke? Okay? Mama juga bakal cari cara supaya kita bisa keluar. Itu gak bisa didorong lagi. Cara bukanya ya. Ya Allah, berikanlah keselamatan untuk Rena dan Andin, ya Allah. Mudah-mudahan gua terlambat sampai sana. Sudah. Tenang semuanya. Lebih baik kita kumpul dulu di sini. Dan saya mohon, bapak-bapak, mas-mas, ibu-ibu, jangan ada yang masuk ke dalam apartemen. Halo, Pak. Halo, Ren. Kamu di mana? Saya lagi di lapangan apartemen, Pak. Semua penghuni dievakuasi ke sini karena tadi ada gempa, Pak. Semuanya panik. Oke. Ini Ren ya. Andin sama Rena itu lagi kejebak di panti sama dua anak yang lainnya. Saya minta tolong sama kamu pergi ke panti sekarang bantu saya untuk evakuasi mereka ya. Astagfirullahaladzim. Baik, Pak. Saya sekarang ke sana. Saya tunggu di panti. Ayo semuanya berkumpul. Tetap di sini. Jangan kemana-mana. Alhamdulillah. Gempanya untung cuma sebentar. Ayo kumpul semua. Ayo, gimana ini ya? Gimana caranya aku bisa keluar dari sini sama anak-anak ya? Ma, aku takut, Ma. Sayang. Aku juga takut, Ma. Sayang, nggak apa-apa, udah tenang aja, kan ada mama di sini, kita bisa keluar kok ya. Udah jangan panik ya. Eh,
Iya sayang. Udah tenang aja. Pasti aku akan berhenti kok sayang ya. Ada mama kok di sini ya. Ada mama di sini. Udah ngumpet semuanya ngumpet. Ayo bos. Selamatkan kami semua ya Allah. Ya Allah, kamu selamatkan kami ya Allah. Semua lagi panik. Kayaknya ini kesempatan gue buat kabur. Alhamdulillah. Untung gempanya cuma sebentar. Oh, kayaknya kurang satu nih. Pak, kemana tahanan satu Elsa? Oh, mana nih Elsa? Iya. Gagal deh gue kabur. Jalan. Terus, mundur bang. Terus. Mas. Ya? Ini ada apa kok mobilnya pada mundur? Ada pohon tumbang bekas gempa tadi. Gede, mendingan balik lagi aja deh. Kelamaan. Yo, yang mau balik terus. Hei, balik aja, balik. Saya bakal telat nih sampai ke panti asuhan. Aduh. Semoga tidak ada gempa susulan ya Bu Laras. Saya khawatir dengan Bu Andin dan anak-anak yang masih di dalam. Iya Bu, semoga mereka baik-baik aja. Bu, Andin, Rena di mana? Mereka masih di dalam Pak. Dari tadi, Bu Andin, Rena, dan dua anak panti lainnya belum keluar dari dalam rumah. Saya mau ngecek ke dalam, tapi saya takut, Pak. Saya ngecek. Sayang, kan udah berhenti gempanya. Udah, jangan panik ya. Andin, Rena! Kalian di dalam, kan? Lemari mas gede banget, mas aku gak kuat mas. Mas aku, yaudah aku coba dulu ya mas ya. Papa! Tunggu ya, tunggu sebentar. Sayang. Papa! Om An! Pa, buka pa! Cepet pa! Kamu gak apa-apa nak? Mas, ini gak bisa dibuka mas, ini ada tralis ya. Ini bisa dibuka kok. Sebentar ya. Bentar sayang, papa nanti balik lagi kok sayang.
Ya, nak. Sebentar ya, nak. Semuanya gak apa-apa. Rena, Rena gimana? Rena masih di dalam, Pak. Terjebak bersama Bu Andin juga. Tadi Pak sudah ke dalam, tapi keluar lagi mau mencoba menolong mereka lewat jendela. Ya Allah, biar saya periksa. Sebelah mana, Bu? Sebelah sini, Pak.